Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Di video kali ini saya akan share ke kalian semua, yaitu cara mempercepat suara di dalam voice note. Biasanya ketika kita mendapatkan voice note yang panjang lebar, tentu untuk mendengarkannya kadang-kadang bete ya. Ini orang mau curhat atau emang ada perlu. Nah, di sini kalian bisa mempercepatnya hingga 2 kali kecepatan. Untuk contoh di WhatsApp saya ini ada voice note, kemudian saya putar, dan ini adalah kecepatan halo, standar. Kabar bang, lagi ngapain? Gua mau cerita nih, kemarin. Nah, ini kecepatan standar ya. Kemudian untuk mempercepatnya supaya voice note ini cepat diputar atau cepat selesai ya, tidak berbelit-belit, maka kalian bisa mengklik untuk logo satu kali di sini menjadi 1,5 ataupun menjadi 2. Nah, kalau 2 begini berarti sudah menjadi 2 kali lipat. Kita perdengarkan kayak apa suaranya? Halo, apa kabar bang? Lagi ngapain? Gua mau cerita nih sama lo. Kemarin gua jalan-jalan ke pantai Anyer sama teman gua. Terus di pantai ketemu cewek cantik banget, rambutnya panjang. Terus gua godain dan gua ajak kenalan. Gak taunya bencong bang, apes banget gua. Bang. Nah, seperti ini. Jadi untuk voice note yang panjang ataupun misalnya dia curhat, kita bisa memutarnya dengan kecepatan 2 kali lipat. Oke, untuk melakukannya ini tidak perlu menggunakan aplikasi apapun ya. Fitur ini sudah tersedia di aplikasi WhatsApp. Kalau di WhatsApp kalian misalnya belum ada untuk fitur ini, maka kalian silahkan update untuk WhatsApp-nya ke versi WhatsApp terbaru. Kalian bisa mengupdate-nya langsung di Play Store ataupun pada link yang ada di deskripsi video saya. Nah, ini untuk WhatsApp yang digunakan adalah WhatsApp Ori ya, bukan WhatsApp Mod. Tetapi kalau misalnya kalian sudah melakukan update, terus misalnya untuk fitur ini belum tersedia juga, maka berarti fitur ini belum tersedia untuk yang versi public. Di sini saya menggunakan WhatsApp-nya WhatsApp Beta ya, jadi memang belum dirilis secara resmi, tetapi ini WhatsApp Ori, bukan WhatsApp Mod. Oke, buat kalian yang ingin memperbaruinya, silahkan saja klik pada link yang ada di deskripsi video saya. 100% aman ya, karena untuk WhatsApp itu WhatsApp yang ori. Oke, itu dia untuk tutorial singkat pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.